Lagi saya terlibat dalam permainan ini pada mulanya sonok-sonok nak main lah. Bermula daripada tahun 1974. Dan pembuatan ini bermula saya bukan sebagai hobi. Dan setelah besar di berguru, saya libatkan diri terus dengan pembuatan wong. Sebagai, bukan sebagai apa, sebagai hobi tapi sebagai apa, punca pendapatan tambahan. Bila kita dah apa, aktif dalam wong, kita banyaklah apa, peluang-peluang yang diberi untuk mempersembahkan atau buat demo, bengkel dan juga pertandingan di luar negara. Tapi bila sampai di sana, jadi banyak masalah yang akan timbul. Terutama dari segi pengangkutan, kita nak bawa daripada kapal terbang, turun naik kereta api, turun naik teksi, lepas tu bawa sampai ke tempat yang kita tuju. Jadi dari situ, saya pun memikir, takkan tak ada cara lain yang kita nak bawa, nak menyenangkan wok kita dibawa. Kemudian yang kedua pula penyebab dia, bila kita mula penjualan, terutama kita buat promosi luar negara, kita buat promosi di Kuala Lumpur menjadi Jalan Konle, soalan yang timbul daripada pembeli atau pelan-pelan yang beli, dia soalan semua akan tumbuhkan, macam mana saya nak bawa balik. Itu persoalan besar. Dan daripada situlah timbulnya macam mana kita nak buat wong lipat, membawa pi ke mana-mana. Yang itulah yang kita memulakan boleh lipat ni.